Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kesemuanya dimanapun kalian berada ya, pecinta bus ALS khususnya. Di sini Wahyu di 3D hadir kembali di channel lanjutan hari ini ya, tanggal 6/4/2024. Nah, tadi saya sudah laporkan pada pukul 9 tadi di loket ALS Tangerang. Di kesempatan kali ini saya akan mengabarkan kembali informasi seputar arus mudik ya, bus ALS yang menuju ke Medan. Nah, di sini saya habis dari Tangerang, saya mengambil informasi ke loket arah Jakarta ya, kita di tempatnya di perwakilan ALS Cililitan Jakarta Timur. Nah, di sini sudah terpantau ALS 233 ya. Ini sudah terparkir di sini, tapi penumpangnya masih belum stay ya. Mungkin nanti diberangkatkan pada siang. Nah, kenapa saya ada di loket ALS Cililitan ya? Di sini saya mengawal ya satu unit bus ALS 301. Yang menuju Medan. Ini lintasannya Toba. Ini 301 tadi start dari Tangerang Cantik Manis, cicunya Bang Ucok Lubis. Ini kita mengarah ke Cililitan karena membawa rombongan. Nih, semua rombongan ini. Ini rombongan satu bus ALS 301 yang dijemput di Cililitan ini. Nah, ini ya penampakannya rombongannya dari Ikatan Sosial Keluarga ISKAP Penyambungan 2. Wah, ini satu keluarga ya. Ikatan Keluarga Sosial Keluarga ini. Ini arahnya ke Penyambungan. Ini salah satu unit yang berikutnya ya. Gak cuma ini 301 aja, nanti ada berikutnya unit bus yang berombongan pulang mudik ke Penyambungan. Pak, rencana berapa bis untuk rombongan pulang ke Penyambungan? Karena ada 6. Ada 6. Yang naik dari sini 1. Oh, sisanya di? Saya di kemarin udah naik 3. Udah, dari mana itu, Pak? Dari Klender. Klender 2. Terus ini dari Cililitan 1. 3 lagi? 3 lagi ada di Bogor. Bogor. Nah, nanti ketemu di lintas. Hari ini juga berangkat? Ya. Sip. Ini dari mana? Wahyu di 3D. Ya, ya. Ya, sama-sama. Nanti kita kawal, Pak. Iya, iya. Ada 6 unit ya, kawan-kawan ya, untuk rombongan silaturahmi ikatan keluarga ini ya. Satu dari Cililitan, kemudian 2 dari Klender, dan sisanya 3 unit dari Bogor. Jadi totalnya 6 yang mudik bareng rombongan dari Ikatan Sosial Keluarga ISKAP Pemanfaatan Pola Tentang Keluarga Besar ISKAP Penyambungan 2024. Khususnya ALS 301 ya, kita bicara dengan ALS 301 ini. Ini untuk unit ALS ini adalah ini spesial tim rombongan ini atau bis pariwisatanya ALS, karena udah beberapa bulan ini di 301 ini sering membawa rombongan, apalagi rombongan TNI. Kemarin sebelum ada bawa rombongan ini dari Aceh ya, rombongan tenaga kerja pembuatan jalan tol dari Aceh turunnya ke Bogor dan baliknya lagi, ini menuju ke Penyambungan ya, dapat rombongan lagi.
Nah, jadi ini spesial ya, 301 ini spesial membawa rombongan ini. Bisa dikatakan bis pariwisata lah ini, 301 ini. Bis pariwisatanya ALS. Arus lalu lintas dari Cililitan nampaknya cukup ramai lancar ya. Yang punya kawasan Cililitan ALS ALS Cililitan ya, mohon izin kita pamit, kita mampir di Cililitan. Teman-teman saya yang ada di Cililitan ada Bang Batubara 8 Brother, Ratusan Channel, ya banyak lagi ya teman-teman kita yang di Cililitan, Ahmad atau Pak Faisal Cyber juga, ada Ahmad Parholong. Nah, banyak ya teman-teman saya. Izin ya kawan-kawan, saya mampir di Cililitan untuk hari ini.